Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Eri Cycling Channel. Di musim pandemi yang belum berakhir ini dan dilanjut dengan masa new normal, ternyata antusias masyarakat untuk bersepeda semakin meningkat untuk menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Berikut ini saya akan memberikan video, menampilkan video situasi toko-toko sepeda di musim masa new normal. Selamat menonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Kondisi toko sepeda rame banget ya. Toko sepeda ini rame banget, semua toko sepeda lagi rame dengan pembeli. Rame banget dengan pembeli ya. Rame banget. Jenengan lek purun ten griya wonten persis ngoten niku. Dua. Nggih, dua. Betul kula damel. Kula damel ping pisan tok. Lho, temen Pak, jenengan lek purun. Napa? Boten, kula dhisik kan cuma punya MTB tok. Lah sakniki wonten kula puno enggak ada balap. Lek purun ten griya. Kula ngurah. Murah. Oh. Terserah jenengan boten napa-napa. Niku wong ledi pinten to? Ku anyare 80. Lah lagi. Gini 50 napa pinten to tenan. Trail Arden. Arden 5 ya. Dan menggunakan Tiagra. Ini ramai banget. Ramai banget ini orang. Ramai pada mencari sepeda. Demam sepeda ya. Di musim corona ini pada demam olahraga dan bersepeda. Ini ada yang merakit. Lagi demam sepeda, rame toko sepedanya ya. Lagi demam sepeda ya. Oh,
toko sepeda ya, pada rame toko sepeda. Toko sepeda pada rame. Untuk guys. Demam sepeda, toko-toko pada sepi, sepedanya sudah gitu. Pada rame ya, toko-toko pada rame, orang-orang pada beli, nyari sepeda ya. Ini pada sepi, biasanya ini rame, ini biasanya rame. Ini Giant ya. Demam sepeda ini. Lagi demam sepeda ya, ini toko-toko lagi demam sepeda. Ini barangnya kosong. Ini di Agung Jaya, ini agennya Trail ini. Lagi kosong barangnya, lagi demam sepeda. Di mana-mana demam sepeda ya. Ya.